Lagi-lagi kita nak sokongan yang paling-paling gemuruh. Semangat! Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar orang Johor Baru? Baik. Khabar baiknya? Oke, syukur alhamdulillah kerana hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk kita hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hari ini penghargaan dan masa kita yang kita luangkan pada malam ini adalah cukup berharga. Saya yakin dan pasti, selepas sejurus anda keluar daripada dewan ini, anda akan dapat informasi yang sangat luar biasa. Oke, berapa ramai di antara anda yang sudah bersedia? Beberapa di antara anda yang sudah bersedia. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, tolong saya, boleh? Boleh. Jadi yang dekat di ruang-ruang di hadapan ni, saya rasa ada kekosongan lagi. Okey. Tolong saya penuhkan ruang di hadapan, boleh? Boleh. 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 Ya, tolong saya. Okey, siapa yang lelaki? Lelaki. Lelaki. Siapa yang lelaki kat sini? Okey, tolong masukkan tangan anda. Boleh? Ke dalam kocik. Boleh? Boleh. Dan ambil handphone anda, tolong saya silentkan. Ya, supaya tidak mengganggu video kita sebentar lagi. Boleh? Okey, siapa di antara anda kat sini wanita? Tolong saya angkat tangan. Tolong saya, boleh? Okay. Masukkan tangan anda ke dalam handbag. Jangan ambil benda lain. Ambil handphone anda. Tolong saya dengan handphone anda, boleh? Boleh? Jadi hari ini, kita tahu tak apa tujuan kita sampai ke mana? Tujuan? Apa yang anda tahu? Siapa yang hari ini first time baru hadir? First time datang ke Dewan Seminar di Angsana Johor Baru? Siapa yang first time? Okey, beri tepukan gemuruh kepada yang first time. Okey, syukur alhamdulillah, kerana hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan kesihatan. Kerana tu banyak-banyak perkara anda lakukan di luar sana seperti hari ini. Kalau time-time ini anda buat apa kat rumah? Tengok TV, layan anak, minum kedai kopi dan sebagainya. Jadi hari ini kita terpanggil untuk hadir ke sesi informasi yang sangat luar biasa pada malam ini. Dan masa yang anda luangkan pada malam ini adalah masa yang sangat berharga untuk anda. Okay, kerana apa? Kerana orang lain belum tahu tentang informasi apa yang kita tahu. Kerana hari ini anda sangat bertuah, kerana hadir luangkan masa pada malam ini. Okay, jadi hari ini sebelum saya mengundang seorang presenter kita yang sangat hebat, kita undang daripada Kuala Lumpur hari ini beliau bersama kita. Kerana apa? Kalau nak panggil beliau untuk datang ke sesi seminar Pada seperti ini memang sangat susah. Kerana tu beliau pergi ke Penang, ke Kuala Lumpur, Perak dan sebagainya, untuk menyampaikan manfaat kepada orang di luar sana. Okey, jadi hari ini sebelum saya mengundang beliau, minta tolong boleh? Boleh. Okey. Minta tolong boleh? Boleh. Macam tak semangat je. Boleh. Okey, jadi hari ini boleh tolong saya? Kosongkan gelas fikiran anda. Kerana apa? Bila gelas fikiran anda kosong, bila ilmu baru yang masuk, bermakna anda akan improve. Maksudnya dia akan serapkan ke dalam minda anda. Kerana apa? Kalau gelas fikiran kita penuh, saya masukkan ilmu pun, dia tak akan masuk pun. Boleh? Jadi hari ini kosongkan gelas minda, kosongkan gelas fikiran anda sekejap. Okey? Supaya ilmu ni bila anda dengar, insyaAllah dia akan merubah kehidupan anda 360 darjah. Boleh? Okey. Sebelum saya undang seorang presenter kita, seorang yang humble. Dahulunya adalah orang yang biasa-biasa juga. Tapi hari ini beliau mengambil satu langkah baru untuk berkongsi tentang informasi ini, kerana informasi ini boleh membantu ribuan masyarakat di luar sana. Ini yang kita nak kupaskan satu persatu pada anda pada malam ini. Kerana apa? Ilmu ini bila dia boleh membantu kita ubah kehidupan kita yang lebih baik, insyaAllah
Ramai lagi jutaan manusia yang akan manfaat, dapat manfaat yang sama daripada kita. Boleh-boleh? Jadi hari ini anda start fokus apa saja yang beliau sampaikan pada malam ini supaya anda boleh membantu ribuan masyarakat di luar sana. Okey? Sebelum saya undang beliau, boleh-boleh ya? Kalau anda tak semangat ni, beliau tak nak keluar. Jadi boleh, bantu saya berikan energi yang sangat power. Boleh-boleh? Boleh! Boleh ya? Okey, tanpa membuang masa, kita undang seorang presenter kita daripada Kuala Lumpur. Beri tepukan gemuruh kepada Master Jackie. Teruskan tepukan anda. Terima kasih Tuan Bakri ya. Dari MC kita malam ini. Kita bagi satu tepukan kepada MC kita dulu. Dan kawan-kawan yang baru hari ini first time datang ke sini, bagi satu tepukan kepada dia anda. Alright, saya Jackie. Tadi dengar datang dari Kuala Lumpur ya. Sebenarnya saya datang dari Malaysia. Tapi kalau cakap Kuala Lumpur, orang tanya saya tinggal kat mana? Saya pun tak tahu nak cakap tinggal mana lah sebenarnya. Kerana saya bukan cuma di Kuala Lumpur sekarang lah. Saya tinggal lah rata-rata di Malaysia tau. Rata-rata di Malaysia. Sampai dekat nak terlupa balik rumah lah. Apa sebabnya? Saya suka melancong. Tapi bukan di Malaysia saja. Saya baru balik dari Filipina. Bulan depan saya akan ke Beijing. Dan ini adalah saya punya target. Setiap bulan naik comfortable. Suka pergi merantau. Jadi saya percaya pada satu hari nanti saya pergi merantau ni, naik comfortable macam naik taksi sajalah. Saya rasa kawan-kawan di sini semua pun mungkin samalah kan? Ada impian sama kan datang ke sini ya. Jadi saya nampak bila saya sampai sini, saya nampak kawan-kawan di depan sini tanpa disuruh, wah, depan sekali duduk kan? Sebab apa sebabnya? Alright, saya sangat gembira lah kerana anda serius tanpa, okay, ke depan sini, okay. I nak minta sikit. Sekejap kan? Kawan-kawan yang sesiapa yang duduk depan sini, semua member ya? Semua dah join? Dah ya? No ID? No ID? Baik, tak tahu lagi. Okey, mula cuba sini. Nombor ID, nombor? S000035. Wow, painnya lah. No, X lah. Harimau. Oh, X lah, yang ni ya. Wow. Apa kan? A. A. Aha. Wih, banyak kosong. Semua kosong. Habis. Tak ada. Kosong tak? Wah. Ini bukan beli 60 ya. Ifan? M10. M0000010. Nombor? Kena check pula. Okey. Siapa? Siapa lagi? Nombor? Oh, 0061 ya. Nombor? S lah. Superman. Okay. Aha. 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 Ui. Nanti ya. Oh, okay. 129. Lagi? Siapa lagi ya? Okay, nombor? M. Okay. 0038. 0038 je.
Okey, jangan silap ya. Ah, okey. Lepas tu? 138. Betul ya? Okey, tanya kepada anda semua yang ada nombor di sini, esok beli satu besar tak adalah. Kawan-kawan yang duduk depan sini, saya beri bonus ya. Okey. Alright. Tak apa lah. Nanti Syafiq King. Ayo. Okey, sila transfer kepada mereka semua setiap orang RM5 nanti ya. Baik. Alright. Alright. Tanya kepada mereka yang duduk depan sini dulu. Siapa nak yang ini duduk depan ya? Alright. Alright. 1 2 3 4 5 6. Nanti saya transferkan, saya minta Tuan Syafiq tolong transferkan. Okey, di sini nama-nama. Okey, nombor akaun yang tadi saya minta. Siapa ada bawa prospek, kawan bawa kawan ke sini? Ada ambil zaman? Siapa? Seorang? Ada lagi? Ada bawa seorangnya? Seorang ya? Mana? Yang belum join ya? Dua orangnya? Okey, nombor ID? Ada nombor ID? Mana? Your number? Tak ingat? Okey, tahu tak macam mana nak tekan? Nak cari nombor ID? Tahu. Okey. Tak ada ID, tak ada bonus tau. Saya bagi bonus apa? Siapa recommend kawan kemarin? Okey, saya bagi anda bonus. Tak apa, tak kisah. Suka-suka je. Seronok-seronok saja. Ah, siapa nak bonus gini, lain kali bawa satu lori pun saya bagi. Tak kisah. Ya, yeah, okey. Tapi jangan bawa lori kosong lah. Tak apa, saya suka-suka happy je lah. Kita enjoy sikit lah. Alright. Kerana kawan-kawan depan ni datang awal, kita bagi extra sikit. Tak apa. Okay. Saya klaim dengan Syafiq. Ya? Klaim dengan Syafiq ya? Okay. Nombor ID tak tahu. Tak apalah pakai nombor. Saya punya. Saya punya. Dua orang ya? Okey, macam seperti saya janjikan, siapa yang bawa prospek kawan kemari, seorang saya beri RM5, dua orang saya bagi RM15, yang di sini RM5 dan RM15. Okey, so bagi satu tepukan yang sesiapa yang bawa kawan kemari sini. Syafiq, coba ambil satu gambar di sini. Simpan, nanti kita akan transferkan. Total semuanya berapa? Yang bawa kawan RM15. Okey, itu total semua berapa? Okey, sini 5 5 5 5 5. Sini 30. Sini 30, 40. Semuanya 70 ya? Alright, 70 ya? Alright, okey. Mungkin tolong pandangkan. Alright. Saya percaya anda datang sini memang ada tujuan. Bukan datang sini sorong sajalah. Jadi saya pun datang dari jauh. Saya datang kemari sini. Saya dengan ikhlas dan serius datang sini bantu anda. Hari ini apa yang saya memperkenalkan di sini bukan untuk saya. Bukan untuk saya. Okay? Saya boleh tak datang, tidur, buat lain kerja, tetap income masuk. Tapi kalau lebih seronok, kalau saya boleh bantu anda di sini semua sama-sama macam saya, kan lebih bagus, kan lebih seronok. Saya ada impian saya memang saya ada impian saya sendiri. Okay, saya ada impian saya sendiri yang saya telah capai. Apa impian saya? Impian saya sama macam anda. Rata-rata nak time freedom, masa yang bebas, wang kebebasan. Bebasan kewang itu bermaksudnya anda tak ada hutang langsung. Tak perlu bimbang tentang bila nak beli, nak pakai wang semua, tak perlu bimbang. Okey. Jadi anda tanya balik diri anda semua sini, adakah anda ni di sini semua dalam kesusahan dalam segi kewangan? Mungkin nak bayar hutang kereta, bayar hutang rumah. Mungkin suami isteri selalu bising kerana wang tak cukup. Ibu bapa selalu bising tak cukup. Atau macam-macam lah. So, saya percaya bukan kita, saya saja ataupun anda di sini saja. Saya percaya ramai pun ada masalah juga. Tapi anda tanya balik, 5 tahun yang sudah lepas, apakah yang anda sudah buat
dan apakah yang anda sudah capai sampai sekarang. Okey, jikalau hari ini anda kalau tak terbuka nak dengar, okey, tutup je dan tidak buat apa-apa, tanya balik diri anda, 5 tahun yang akan datang nanti macam mana pula? Ada tak apa-apa perubahan yang besar? Okey. Jadi di sini saya nak cuma nak kongsikan sesuatu yang saya nampak. Yang saya nak katakan ayat itu logik. Kita selalu pakai logik dan sehat. Healthy, English bahasa logik dan healthy. Kerana banyak platform di luar, mereka selalu mengatakan macam mana dia untung, berapa boleh untung, berapa cepat dia untung. Tapi di sini anda nak apa? Anda nak keuntungan cepat ke, ataupun anda nak capai anda punya impian? Saya rasa yang paling penting impian itu. Berapa cepat itu boleh cepat, boleh lambat. Cepat itu tak penting sangat. Yang paling penting sekali iaitu logik, sehat, boleh berpanjangan. Kita nak berpanjangan selamat tau. Kita tak nak, wow, cepat untung tapi ya habis, jatuh pun cepat jatuh. Kita tak nak ni. So, saya dikenalkan, kenali 975 ni oleh seorang rakan saya. Rakan saya ni kawan lah sebenarnya. Dia kenalkan seorang yang benar-benar berjaya bantu lain orang berjaya. Okay, jadi saya kalau sekarang benar saya kenal dia pun kalau sekarang 2016, saya sebenarnya kenal dia 2 tahun setengah dah. 2 tahun setengah saja. Tapi dalam 2 tahun setengah ini perubahan saya memang sangat berlainan. Anda tahu tak apa pekerjaan saya sebelum saya sedang buat sebelum saya buat network? Sesiapa tahu tak apa pekerjaan saya sebelum saya buat network? Sesiapa? Why? This is for you. Very good. I buat kuih goreng, tahu kuih tiaw. Percaya? Macam tak percaya kan? Tak apalah. Lain kali kita sembang satu-satu, saya tunjuk gambar saya, you tengok kuih tiaw goreng dia muka macam mana. Betul? Mungkin betul tak percaya, ramai tak percaya. Okay. Mengapa saya ubah ke buat network? Iaitu saya tahu buat network berbanding dengan buat cawe tiaw adalah sangat-sangat lain, luar biasa. Saya buka satu kedai kuih tiaw goreng dan saya yang goreng pagi sampai malam. Memang penat tau, letih tau. Kalau anda buat niaga makanan, cuba tengok. Ada customer tak apa tau, you goreng, okay lagi. Tak ada customer, you tidur, duduk sampai mengantuk lagi penat. Betul? Siapa yang buat niaga makan? Anda cuba tengok kalau tak ada customer. Tapi tak senang lah. Jadi kalau nak jadi jutawan, kuih goreng, tak boleh. Kecuali saya buka banyak kedai. So saya buka lah gerai. Tapi nak bawa kerja, tak senang. So saya nak bawa kerja itu tak senang tau. So saya buat begitu dan adalah masalah kesihatan. So adalah kawan kenalkan saya tentang network, dia kata, ada tahu tak network apa itu? Tapi sebelum itu, sebelum cakap network, saya sangat-sangat negatif tentang buat networking. Nah, ini cerita benar. Jadi bila kawan datang nak cerita dengan saya networking, saya kata jangan cakap tentang apa-apa tentang networking. Kerana saya pernah buat networking, gagal. Itu pun buat company yang nombor satu, top sekali, produk paling bagus sekali, pun tak senang. Mengapa? Saya tak ada cukup ilmu, saya tak berani cakap, tak pandai cakap, macam-macam lah. Jadi tak senang lah, I give up. Tapi mengapa saya ikut? Kerana saya rasa saya nak cari peluang lagi satu income. Saya cuba, tak jadi. Saya give up. Lepas tu saya buat kerja saya, tak cukup income, saya cuba sekali buat network. 3 kali saya cuba, I give up. I kata I tak nak buat tentang network lagi, langsung saya tak nak buat. Okay, networking saya tak nak buat. Jadi bila kawan datang nak cakap network, saya cakap jangan cakap. Kalau you nak cakap, tak payah.
Cari saya. Cepat seimbang minum, okey. Pada masa itu saya sangat negatif. Jadi oleh kerana saya buat kerja goreng pagi malam. Sebenarnya kaki saya ini saya pernah jatuh accident. So oleh kerana kesihatan saya, saya tidak boleh kerja begitu lama panjang, boleh berdiri begitu lama. Jadi saya jatuh sakit ada satu hari kerana kaki saya ini ada besi tau. Ada 14 skru dalam sini. Jadi bila satu minggu saya tak kerja, itulah masalah saya, iaitu tak ada income masuk. Okey. Sewa kena tetap kena bayar, pekerja pun tetap kena bayar. Itulah masalah yang saya ada hadapi. Jadi bila kawan tegur kat saya, cerita dengan saya tentang buat networking, anda tahu tak kalau ada tidur pun wang masuk. Jadi dari sana saya belajar, saya ambil tahu. Okey. Slowly saya ambil tahu. Pada masa itu permulaan saya buat produk 2 tahun. Tapi tak senang. Kerana produk makan, kalau dah makan okey, dia cakap okey. Kalau dia sudah makan 3 bulan dia tak rasa apa-apa, dia cakap checking, you kata okey, you kata bagus, saya tak rasa apa-apa pun. Yang kalau dah makan ada problem, tiba-tiba ceri-beri lah, sakit sinilah, dah makan, apa hal, sudah makan ada masalah. You kena jelas, bila produk dah makan ada problem, sebenarnya itu reaksi detox. Ada orang ramai tak faham. Jadi bila dah makan, dia ingat benda yang dia makan itu ada masalah. Bila ada masalah, you kena jelas. Tak ada masalah, you pun kena jelas. So sangat ada susah tau kalau buat produk macam itu. Itulah sebab, tapi tak apa, saya buat jugalah. Sampai pada satu hari ada orang kenalkan saya tentang buat network, gunakan online ataupun secara pakai handphone saja, dengan modal kecil, tak sampai RM100. Mula-mula saya tak percaya, tapi saya berani. Mengapa saya kata saya berani? Kerana saya rasa modal kecil, hantam je lah, rugi-rugi lah. Lagi-lagi pun yang itu pun saya di Singapura, kawan saya di Kuala Lumpur, dia kata you cubalah tekan pakai handphone, pakai tak sampai RM1. Bila saya tekan dia, saya rasa sesuatu, wow, cepat lah, laju lah, dapat informasi. Lepas itu I tanya dia, macam mana pak? You buat sama kat kawan? Bila I buat sekawan, dapat bonus. So I rasa wang kecil, ramai mampu datang. Jadi di sana saya mula, saya buat dengan modal yang kecil sekali saja, tak sampai RM100. Percaya tak percaya, saya sini ada ramai-ramai kawan saya di sini bersama saya sebelum 975 ini, memang terbukti berjaya. Iaitu dari modal 2 angka, tak sampai setahun, dekat setahun 7 angka. Jadi hari di sini saya nak kongsi kepada anda adalah sesuatu formula di sini. Yang itu yang lepas, yang itu yang lepas. Hari ini 975 adalah satu program yang separuh dari yang dulu. Bukan sudah tak boleh, yang ini iaitu sesuatu yang sudah upgrade, lebih matang daripada yang dulu, lebih hebat daripada yang dulu. Contoh macam kalau Proton Saga 20 tahun dulu dengan Proton Saga sekarang, sangat-sangat berlainan. Okay, so hari ini apa yang saya nak perkenalkan di sini, iaitu kita panggil International 975 Pro Retirement Community Wealth Sharing Club. Apa maksud ni? International itu antara bangsa. Bermaksudnya bukan kita hari ini di Malaysia saja. International kita buat global, rata-rata dunia. Masa itulah saya kata saya bukan di Malaysia saja, saya merantau. Esok kat Singapura. Okay, esok saya kat Singapura, saya ada prospek. Bulan depan saya ke Beijing, saya ada prospek. Sambil saya melancong, saya beli prospek saya. Kan seronok, jalan-jalan sambil wang masuk. Alright, okay. So retirement bermaksudnya bersara. Biasanya orang bersara umur berapa? 60. 60 ya. Ifah, umurnya berapa?
Lagi berapa tahun baru 60? Boleh tunggu tak? Bayar lama. Kalau tahun depan besar okey tak? 975. Alright, community iaitu satu kelab yang kita wealth sharing. Okey, bermaksudnya kita di sini, saya terus terang cerita. Hari ini apa yang saya nak kenalkan di sini, jadi bukan satu program business, bukan business. Bukan business. Bukan investment yang you dengar kat luar. Bukan jual produk. Apa ni? Iaitu wealth sharing club, iaitu kekayaan berkongsi, kita berkongsi kekayaan hari ini. Bagaimana ia akan berlaku, saya akan jelaskan sebentar lagi. Jadi di sini ingat, ini bukan business. Okay? Jadi ada satu keunikan di sini, berkongsi. Sistem ini berkongsi macam mungkin anda pernah dengar. Anda tahu tak cara orang main kutu? Tahu kan? Okay. Cara main kutu ini tak ada daftar lah. Kalau orang kampung kat main tak ada daftar kan? Dia tak daftar. Dia itu kesukaan, kerelaan, tak ada dipaksa, betul tak? Tak ada kan? Bila anda kutu itu bermaksudnya anda beri kepada seseorang, seseorang rela terima. Ada rela beri, orang rela terima. Jadi bila anda beri kepada seseorang, anda kena minta persetujuan dari orang pihak lain-lain tak? Tak payah kan? Karena anda setuju bagi mana? Orang yang setuju terima, perlu tak tanya orang kebenaran dulu untuk terima? Tak ada kan? So, ini sistem yang kita ada di sini. Okay? Sistem yang ada kita ada di sini iaitu lebih kurang macam kutu juga, tapi sistem berelektronik. Okay? Silakan. Okay, sistem ini berelektronik ya. Okay. Hari ini saya nak tahu anda di sini nak untung berapa ya? Nak untung berapa? Berapa angka? 7 angka? Lima angka satu hari. Lima angka sehari. Beberapa yang boleh. Cuba ambil satu cek. Tulis sana beberapa yang boleh. Tengok boleh nampak apa tak? Tak boleh mah. Mesti ada satu spesifik. Berapa yang anda? Okay? Mesti ada satu target. Okay? So hari ini saya nak memperkenalkan sistem 975 ini kepada anda. Anda boleh cuba. Anda boleh cuba sistem ni. Okey, langkah pertama. Sesiapa yang kawan baru di sini, yang baru datang, belum join dengan kami, sesiapa bersebelahan, okey, kawan-kawan sebelahan ya, yang bawa prospek, okey, anda minta kawan anda boleh buat SMS. Saya nak buktikan sistem yang kita ada di sini paling terpantas sekali. Anda boleh tengok, anda boleh banding apa yang di luar. Mengapa? Okey, siapa yang ciptakan sistem ini? Mungkin anda nak tahu office di mana company kan? Alright, sistem ini telah diciptakan oleh sekumpulan, okey, pakar-pakar network, networker. Itu satu pakar-pakar mereka. Lagipun latar belakang mereka adalah banker dan pakar-pakar IT. Kombinasi satu kumpulan, mereka lah yang ciptakan sistem ini. Dari segi pengalaman dan ilmu yang cukup tinggi. Alright, so bukan kacang putih ya. Okay, mereka tu cukup-cukup pengalaman dan cukup-cukup ilmu. Okay, jadi anda boleh, apa yang akan cerita di sini, anda cuba bayangkan dan anda cuba bandingkan lain dengan yang ini. Okay, pendaftarannya ini adalah satu panggil pra-daftar saja, bukan daftar sepenuh yang anda kena bayar. So, pra-daftar ini separuh daftar je. Bila ada daftar separuh, sistem yang kita ada akan terima
data-data ya, nama dengan okey, nama anda, sister akan terima. Bila anda rasa okey, bagus, bayar. Siapa yang memperkenalkan anda, dia menggunakan handphone dia, tekan sekali saja, pop, real time, terus dapat account. Okey, jadi account ni anda boleh nampak, iaitu kita panggil satu account back office, iaitu satu account kita panggil dompet elektronik. Sistem ini bukan cuma di Malaysia saja, ia boleh, okey, anda boleh daftar seluruh dunia kecuali bulan tak boleh terima. Okey, jadi sesiapa di luar negara bila mereka buat SMS ini, okey, anda boleh cuba, mereka akan terima SMS. Okey, so anda boleh cuba, sesiapa di sini anda boleh cuba buat SMS ni. Ingat, bila anda buat SMS ini, inilah satu-satu saja nombor dalam sistem. Yeah. Okay, nombor ini 012. Kalau anda di Singapura, anda kena tekan plus 6. Di mana luar dari Malaysia, plus 6. 012 4 800 975. Ini adalah satu saja sistem nombor telefon. Apa yang anda tulis di message, huruf kecil, huruf besar pun tak kisah. RG, ingat, bila anda tulis message di depan sini, jangan ada jarak ya. Belakang pun tak boleh jarak, depan pun tak boleh jarak. Kalau tidak, sistem tidak akan terima. Bila anda hantar, anda kena tulis RG hashtag. Dulu saya panggil pagar, orang ketawa. Kerana saya tak tahu belajar dari mana, orang cakap pagar, orang gelap. Saya tak apa masalah saya. Okey, sekarang saya tahu. Hashtag nama penuh, ikut IC ya. Jangan tulis lain pula. Nanti nak masuk wang tak boleh, sangkut pula. Okey. Pagar pula. Hashtag nombor IC, hashtag lokasi. Kalau Johor tulis Johor. Kalau KL tulis KL. Lepas itu hashtag email. Kalau tak ada email, anda tulis 1234. Tak kisahlah. Hantar aja. Bila dah buat, hantar ke nombor 012 ini. Biasanya mungkin 1 minit ataupun kurang 1 minit, mungkin dah lambat sikit, it's okay. Janji anda akan dapat SMS. Kecuali anda buat salah, anda tak akan dapat apa-apa balasan lah. Bila anda buat SMS ini, anda akan terima, maksudnya sistem telah terima maklumat anda. Okay? Alright. Jadi sekarang begini, bila anda sudah daftar, langkah pertama, anda puas, anda suka, anda bayar saja. Bayar berapa?